Bank Rakyat Indonesia BRI Kantor Cabang Denpasar Gajah Mada dan BRI Kanca Denpasar Non menggelar panen hadiah Simpedes semester 1 tahun 2019. Pemirsa, penarikan hadiah undian Simpedes yang berlangsung di Ina Bali Heritage Hotel Veteran Denpasar tersebut dihadiri ratusan nasabah setia BRI dari cabang maupun berbagai unit. Terdapat 44 hadiah yang dibagikan kepada nasabah peserta program ini yang beruntung dalam periode program dari Maret hingga Agustus 2019. Pemimpin BRI Cabang Denpasar Gajah Mada, Bernandi Kurniawan, yang didampingi pemimpin Cabang Denpasar Non, Sufiani Jalil, mengatakan kegiatan ini merupakan wujud apresiasi BRI kepada seluruh nasabah penabung Simpedes di BRI Gajah Mada dan Renon. Pihaknya mengucapkan terima kasih pada nasabah yang sudah setia kepada BRI selama ini. Diharapkan nasabah terus meningkatkan saldo agar hadiah juga meningkat dan kesempatan menang semakin terbuka lebar. Dari hasil pengundian tersebut, hadiah grand prize berupa 2 unit mobil All New R3 diraih oleh Winarti dari BRI Unit Sidakarya Denpasar dan Sri Murtiningsih dari BRI Unit Monang Maning Gajah Mada. Hadiah utama lainnya yang dibagikan adalah 12 unit sepeda motor Matic. Selain mobil dan sepeda motor, undian juga menyediakan hadiah 6 unit lemari es, 18 unit televisi LED, dan 6 unit mesin cuci. Jumlah nasabah penabung BRI Kanca Denpasar Gajah Mada mencapai 195.000. Jumlah ini mengalami peningkatan dari Desember 2018 yang semula 180.000 nasabah. Untuk itu, Bernandi menyampaikan terima kasih kepada nasabah atas kepercayaan kepada BRI. Dari 195.000 nasabah, total dana pihak ketiga DPK dari tabungan mencapai 62 miliar rupiah. Dalam kesempatan hari ini, kami mengundi sebanyak 42 unit hadiah yang terdiri dari 32 unit untuk BRI Gajah Mada dan BRI Cabang Renon sebanyak 10 hadiah dengan total hadiah sebesar 788 juta. Dalam kesempatan hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh nasabah BRI yang sudah setia menggunakan produk BRI berupa produk Simpedes. Ini adalah merupakan wujud apresiasi dan terima kasih kami kepada nasabah BRI yang sudah setia menggunakan produk BRI terutama untuk Simpedes. Bernadi Kurniawan mengajak masyarakat Bali khususnya di wilayah Jalan Gajah Mada dan Renon untuk meningkatkan saldo tabungan sehingga dapat mengikuti undian panen hadiah Simpedes periode berikutnya. Program ini berlangsung setiap tahun sehingga setiap nasabah memiliki kesempatan yang besar untuk memenangkan undian panen hadiah. Acara panen hadiah Simpedes tersebut juga dimeriahkan oleh penyanyi ibu kota Asmi dan lainnya. Alit Setiawan, Bali TV.